di akhir tahun 2022 kali ini. Penyuluhan hukum diberikan oleh staf hukum di Div 2 Kostrat di Batalion Seni Tempur 10 Jalan Ripalaka 2 Kostrat, Pasuruan, Kamis 29 Desember 2022. Diawali dengan sambutan Komandan Batalion Zipur 10 Jalan Ripalaka. Mayor Si Ali Isnaini menyampaikan bahwa pentingnya penyuluhan hukum kali ini untuk menambah pengetahuan tentang hukum. Saya harapkan apa yang disampaikan kali ini dicatat dan dipedomani, sehingga dapat menambah pengetahuan sekaligus mengingatkan kita bahwa dalam setiap kehidupan kita, apalagi seorang militer, tidak terlepas dari aturan-aturan hukum yang mengatur kita. Sementara itu, Pakum Div 2 Kostrat, Mayor CHK Eka Yuda Kurniawan, menuturkan bahwa sebagai seorang militer harus mengetahui dan memahami segala aturan hukum yang berlaku bagi prajurit. Dengan mengetahui semua aturan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum yang berlaku bagi kita, diharapkan kita dapat mematuhinya. Dengan demikian kita akan terhindar dari segala macam bentuk pelanggaran baik pidana maupun disiplin militer. Pakum mengatakan bahwa penyuluhan hukum tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh staf hukum Div 2 Kostrat kepada seluruh satuan jajaran Div 2 Kostrat dengan tujuan untuk selalu mengingatkan dan memberikan pemahaman-pemahaman tentang hukum kepada prajurit dan persit. Indonesia adalah negara hukum dan kita sebagai prajurit dan warga negara Indonesia yang baik harus selalu mentaati semua peraturan bagi undang-undang yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Itulah bunyi sumpah prajurit kedua yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan oleh seluruh prajurit Div 2 Kostrat, Vira Cakti Yudha, yang merupakan satuan dengan semboyan terbesar dan terkuat. Pemberian materi hukum dilanjutkan oleh Kaubankum Div 2 Kostrat, Letu CHK Bangun R, terkait tentang asusila, THTI, disersi, penganiayaan, dan bagaimana kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan dengan lancar dan penuh antusias, ditandai dengan feedback pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh seluruh anggota. Dari Pasuruan, Anna melaporkan.